bakso tikus jorok ah. Ah, kamu so tahu, siapa bilang sih bakso tikus? Iya, orang punya. Kenapa lagi sekarang? Yang deh, aku mau makan deh ya, aku lapar banget nih. Kamu lapar, ya udah kita makan bakso di sebelah situ ya. Ah, bakso yang di sebelah situ? Gak mau ayang, itu bakso tikus jorok ah. Ah, kamu so tahu, siapa bilang sih bakso tikus? Iya, orang kelihatan tuh. Waduh. Yang jualannya tikus, ayang. Terima kasih ya Bu Jessica atas sumbangannya untuk panti kami. Iya Bu, sama-sama. Gimana? Anak-anak udah tidur? Aduh, belum Bu. Belum pada mau tidur, susah banget disuruhnya. Gimana ya? Oh, kamu bacain dongeng aja. Dongeng? Oh, iya, iya. Pasti cepat tidur tuh. Iya. Ya? Benar juga, saya ambil bukunya dulu ya Bu. Boleh. Maaf ya Bu, biasa anak-anak. Lalu sang putri diculik oleh para perampok-perampok itu. Putri lari masuk ke dalam hutan. Bu, itu kok dongengnya kenceng banget ya Bu ya, sampai pakai pengeras suara segala. Anak-anak nanti mana bisa tidur. Ya, mau gimana lagi Bu? Masalahnya kan yang didongenginnya sampai ke situ. Aduh! Dalam hutan itu, banyak Bang, segitu kurang. Kurang? Mas, standarnya kalau ngisi aki mau segini doang. Masalahnya bang, aki saya nggak standar. Standar aki saya kayak gitu. Bukan penonton. Siapa dong? No. Bu, saya dulu. Mas. Ngantri dong yang bener, enak aja main nyelak-nyelak. Bu, saya udah kebelet nih, Bu. Apa sih kebelet? Kalau kebelet itu langsung ke WC, bukan di ATM. Justru ibu salah, ini tuh bukan ATM, tapi ini toilet nih. Waduh! Toilet bu! Maaf bu, sepertinya untuk kali ini kami tidak sanggup mengusir hantu di rumah ibu ini. Emang hantu di rumah saya kenapa pak? Soalnya hantu di rumah ibu terlalu kuat. Tuh, lihat sendiri. Waduh!